Masyarakat mengeluh Jalan Kalimalang Cikarang Barat dijadikan satu jalur. Bekasi Delta News TV. Warga masyarakat Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi mengeluhkan jalur Kalimalang yang tadinya dua jalur dirubah menjadi satu jalur. Mulai dari Jalan Arteri Kalimalang sampai Perempatan Setu hingga Jembatan Tol Cibitung maupun Perempatan MM 2100. Itu semua telah dijadikan satu jalur, padahal mulanya jalan tersebut adalah dua jalur. Akibat dijadikannya Jalan Arteri Kalimalang menjadi satu jalur banyak merugikan masyarakat karena semua kendaraan yang lewat menjadi jalur cepat. Bahkan karena kesemrawutan jalan merugikan PKL yang ada, bahkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Melihat hal itu diminta agar instansi terkait dapat mengembalikan fungsi jalan seperti sedia kala, yaitu dua jalur. Sekian Delta News TV Bekasi melaporkan. Tokoh masyarakat di daerah Gandasari, Kalimalang, Cibitung sangat menyayangkan jalan yang ada sekarang ini. Di Jalan Kalimalang sudah terbentuk jalan jalur dua. Tahu-tahu sekarang ini jalan dijadikan jadi jalur satu. Kami masyarakat yang ada di sini sangat menyesal. Dan kami merasa dirugikan karena jalan di sini jalan jadinya jalan jalur cepat. Dan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan karena kesemrawutan jalan tidak tentu arah. Banyak orang yang melakukan penerobosan jalan ataupun melawan arah karena jalan yang tidak teratur. Jadi mohon diperhatikan, kami masyarakat yang ada di sini sangat tidak setuju jalan ini dijadikan dari jalur satu. Karena jalan ini pada awalnya sudah jalur dua, kenapa bisa terjadi ini jadi jalur satu? Mohon ini dipertimbangkan karena kami merasa terganggu untuk tarif hidup karena semua kendaraan-kendaraan di sini adalah dibuat dari jalur cepat. Jadi mohon dipertimbangkan dan kami sangat tidak terima keadaan jalan ini seperti ini. Jadi itulah keluhan kami masyarakat Kalimalang Tol Cibitung. Kalau masalah eretan yang ada di Kalimalang ini gimana itu Pak buat masyarakat sendiri? Ya, kalau kami sebagai masyarakat kami tidak istilahnya mempersoalkan, tapi kayaknya ada sesuatu yang tidak enak karena jalan ini satu jalur dan banyaknya masyarakat yang dari sebelah keluar dari MM 2100 melalui eretan itu. Jadi kayaknya eretan itu ada unsur-unsur yang tidak beres. Mohon itu dipertimbangkan dan dilihat dari strategis eretan itu. Oke, terima kasih Pak. Ya.